Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ferry Erik. Hari ini kita akan ngecek bareng-bareng berapa sih penukaran mata uang rial ke rupiah. Jadi buat teman-teman yang pengen transfer ke Indonesia, pas banget kalian akan mendapatkan informasi dari beberapa bank di mana penukaran paling tinggi, penukaran terendah, dan juga di mana ongkir yang paling tinggi dan juga paling rendah juga. Oke, kita langsung aja ngecek bareng-bareng penukaran mata uang rial ke rupiah hari ini. Menurutku pribadi kok agak rendah ya dibanding beberapa waktu yang lalu, itu cukup tinggi, bisa sampai tembus ya 3.850 ya untuk saat ini, ya apa adanya gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen transfer ya udah, jadi informasi seperti itu transfer aja sekarang daripada nanti disimpan-simpan malah habis. Untuk penukaran tertingginya itu ada di Transfast. Saya pernah lihat Transfast itu ada di Bank Injas, oke, 3.820. Kemudian disusul Western Union di aplikasi Western Union dan juga Western Union yang ada di Bank Injas 3.799 rupiah. Kemudian disusul Bank Al Raji itu sekitar 3787, kemudian disusul STCP dan juga Western Union yang ada di STCP itu 3778. Jadi selisihnya 10 rupiah lah, kayak gitu. Kemudian disusul Bank Injas itu selalu rendah ya 3759. Kemudian disusul yang paling bontot itu melalui Bank A5 3679. Jadi ya rendah banget sih. Untuk biaya ongkir yang paling murah itu ada di aplikasi Western Union. Jadi buat teman-teman yang pengen transfer dengan ongkir gratis, langsung aja download aplikasi Western Union. Kemudian disusul Bank Injas itu sekitar 14 rialan lah. Dan disusul di STCP, entah kalian kirimnya ke rekening bank atau cuma KTP atau Western Union, itu sekitar 16,10 rial aja. Kemudian kalau kalian kirim melalui Western Union di Bank Injas itu sekitar 16 rial juga. Jadi sama sih kayak STCP. Kemudian disusul Transfast itu 17,25 rial. Dan juga yang terakhir yang paling tinggi itu di Bank A5 57,50 rial. Oke, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Ingat, apabila kalian hari ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini, jangan lupa untuk tetap terus mendukung channel ini dengan cara like, kemudian subscribe dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.